Minggu 12 September 2021, Satpol PP Kota Bogor bersama TNI Polri menyegel tempat hiburan malam yang melanggar jam operasional serta abai protokol kesehatan. Selain segel, petugas juga memberikan denda maksimal kepada pengelola. Melalui Instagram pribadinya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengungkap tetap terus waspada terhadap eskalasi kasus COVID-19. Jika kasus meningkat lagi, tentu para pelaku usaha juga akan dirugikan. Dan meminta pelaku usaha untuk tetap memperhatikan dan meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya. Prokes tetap menjadi kewajiban di tengah berbagai pelonggaran PPKM.